Reaksi keluarga Magiu telah menjadi viral usai pemain berposisi penyerang itu mencetak gol debut untuk Barcelona di laga debutnya saat melawan Athletic Bilbao. Barcelona mengalahkan Bilbao 1-0 dalam lanjutan pekan ke-10 La Liga 2023-2024, Senin 10 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Giu mengalami debut impian yang indah bersama Blaugrana dalam pertandingan tersebut. Masuk sebagai pemain pengganti, dia hadir sebagai pahlawan kemenangan sang raksasa Catalan berkat gol semata wayangnya. Ketika pertandingan memasuki menit ke-79, pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, memasukkan pemain berusia 17 tahun itu untuk menggantikan Fermin Lopez. Menariknya, Marc Giu tidak butuh waktu lama untuk unjuk gigi dan menjadi pahlawan. Hanya sekitar 33 detik setelah ia masuk lapangan dan melakukan 3 sentuhan, wonderkid didikan La Masia itu mampu mencetak gol ke gawang Bilbao. Dirinya sukses mengonversi umpan dari Joao Felix. Perayaan gol Giu berlangsung dengan meriah bersama rekan-rekan satu timnya di lapangan maupun di bangku cadangan. Ada Frankie de Jong dan Robert Lewandowski yang memberikan standing applause. Selain itu, terekam pula reaksi haru dan bahagia keluarga Giu yang juga menonton langsung di stadion Estadio Olympic Luis Companis. Gol debut Marc Giu untuk tim jawara Liga Champions 5 kali itu memberikan dampak yang emosional kepada keluarganya. Ibunya terlihat tak kuasa menahan tangis haru, sementara sang ayah berdiri sambil bertepuk tangan, penuh kebanggaan. Di sisi lain, Giu masih tidak percaya sekaligus merasa senang dengan gol debutnya di Barcelona. Dia juga mengaku momen ini adalah hal yang sering diimpikan olehnya. "Saya tidak percaya, saya menikmati momen ini, saya tidak pernah membayangkan ini. Saya bekerja keras selama ini untuk itu, memaksimalkan setiap kesempatan yang ada, dan saya tidak akan tidur malam ini," jelas Giu. "Saya sering mengimpikan ini hampir di setiap malam. Saya bangga sekali. Ini semua terjadi begitu cepat. Saya tidak punya waktu memikirkan. Ini lebih ke intuisi," pungkasnya.